Breaking news, Vanessa Angel dan sang suami Bibi diamankan polisi karena obat-obatan terlarang. Kabar mengejutkan datang dari Vanessa Angel, pesinetron berusia 26 tahun yang tengah hamil tersebut diamankan bersama suaminya, Bibi Ardiansyah, terkait kasus dugaan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Mengenai itu telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Polres Metro Jakarta Barat. Benar, ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Audi S. Latuheru ketika dihubungi Selasa 17 Maret. Ini bukan pertama kalinya Vanessa Angel terjerat kasus hukum. Sebelumnya ia ditangkap oleh aparat Polda Jawa Timur pada 5 Januari 2019 lantaran diduga terlibat dalam kasus Liquid Online. Dalam kasus tersebut ia hanya ditetapkan sebagai saksi. Hanya saja setelah dilakukan pengembangan, Vanessa Angel diduga menyebarkan foto asusilanya dan dianggap aktif menawarkan jasa kencan semalam. Polisi pun menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang IT. Setelah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Vanessa Angel diganjar dengan bui selama 5 bulan. Kasusnya yang baru ini masih mengagetkan karena tiba-tiba ia akhirnya ditangkap. Lalu bagaimana kira-kira mereka, guys? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.